Apakah KĭnZ'mǝn yang akan mereka buat selepas ini, Fox? Tadi ketika nampak yang Reena Reborn mendominasi game daripada fasa game dan early game menyebabkan KĭnZ'mǝn seperti buntu dan agak takut-takut untuk penghadapan. Saya sebagai seorang pemain kompetitif, saya suggest yang KĭnZ'mǝn cuba mendapatkan early aggression tu sebaik-baiknya. Ya, betul. Saya rasa sekarang ni KĭnZ'mǝn perlu yakin diri, itu saja. That is all they need. Mereka perlu yakin diri. Mereka perlu yakin dengan damage mereka. And then terus snowball demi snowball. Tapi your sekarang ini Lunox telah pun dibuang secara langsung. Tak nak bagi range memakai Lunox. Tapi kita tahu range juga bisa jungle, betul? Ya, betul. Saya pun merasakan di game kedua yang range akan bermain jungle. Tapi mengapa Lunox harus di-ban sedangkan Asi meng-counter Lunox menggunakan Kajar dengan sangat baik setelah tadi? Saya rasa sebab kemasukan player baru iaitu Round 2U2 tidak bermain, tidak lagi range menjadi sideline. Range akan bermain sebagai jungler. Betul. Composition ataupun player lineup yang dibawa oleh Reena Reborn ni agak mementingkan sedikit player-player yang akan melawan mereka sebenarnya, Moff. Ya, sekali lagi comfort pick. Kita lihat Round 2U2 akan menggunakan Esmeralda ini dan sekali lagi Breachy di mana KDA 11-14 beliau game tadi sangat-sangat mengerikan. Okay, kita lihat the next pick untuk KĭnZ'mǝn. Apakah Sylvana sekali lagi diambil? Tapi saya tak rasa Sylvana, tetapi ya, Sylvana sebenarnya diambil sekali lagi dan juga Faramis in fact. Mereka memang yakin dengan apa yang mereka bawa sekarang ni. Cuma mereka perlu percaya dengan mekanik mereka sendiri. Ya, itu saja yang mereka perlukan. Mereka hanya perlukan keyakinan dan keyakinan sebab power spike sebenarnya dah ada. Diorang kalau perasan dekat scoreboard tu sebenarnya 13-15 tu, itu tak jauh mana pun. Tak jauh langsung. Betul. Memang tidak jauh daripada segi kill, namun daripada segi objektif yang menyebabkan mereka kalah di round yang pertama sebenarnya. Ya, kita lihat sekarang ini KĄnZ'mǝn langsung di ban, tidak mahu Asih menggunakan KĄnZ'mǝn dan juga Esme. Asih tak dapat menggunakan Esme sebab Round 2U2 telah pun mengambil Esme beliau. Tapi sekarang ini the second phase of ban untuk KĭnZ'mǝn. Apakah ban jawapannya Hayabusa? Ban yang bijak sebenarnya, yeah. Kerana kita tahu Fit boleh bermain Hayabusa di goal lane. Yep, betul. Dan kita nampak dengan kemasukan Round 2U2 yang Rain sebenarnya akan bermain di jungle. Ya, jungle akan menjadi apa, taman permainan bagi Rain untuk game kali ini. Sekarang ini the last two band untuk KĭnZ'mǝn, Malif dan Asih. Apakah mereka, apakah hero yang akan dibawa oleh mereka? Akankah keluarnya sekali lagi Leomord ataupun Roger mungkin ada? Roger mungkin boleh sekarang ni, Roger atau tapi Masha telah ditunjukkan sekarang ini dan juga Brody. Wow. Masha dan Brody sebagai jungler. Masih penggunaan execute given untuk Masha bukan arrival, yeah. Jadi saya nampak yang mereka ni yakin sebenarnya untuk mendapatkan kill tapi tidak yakin untuk memulakan team fight itu sendiri. Yep, tapi sekarang ini saya rasa Asih sekali lagi menggunakan execute. Saya rasa dia pakai hero apa pun dia pakai execute lah. Betul, tepat sekali. Ini kalau pakai Rafaela ni, rasa-rasa Rafaela pun execute lah. Rafaela execute. Kita mungkin akan melihat Rafaela execute di hari besok kerana kita masih lagi mempunyai 7 match. 7 perlawanan. Wow. Yap, 7 perlawanan pada hari esok dan juga esok merupakan hari terakhir. Jadi jangan sia-siakan, tinggal hari esok je korang. Jadi siapa yang masih lagi mengikuti, siapa yang masih lagi tonton Youth Game Challenge, jangan lupa follow page ini, follow, like dan share. Bagi tahu kawan-kawan, suruh follow sebab akan ada banyak tournament-tournament upcoming yang Youth Game Challenge akan bawa. Ya, yeah, betul, tepat sekali. Okay, kita sudah pun masuk di game yang kedua sekarang ni. Di bahagian yang berwarna kiri kita ada KĭnZ'mǝn dan di bahagian berwarna merah kita ada Reena Reborn. Ya,
Yep, Reena Reborn telah pun mendapatkan 1-0 akan KĘnZ'mǝn, membiarkan sebegitu rupa 2-0. Saya tak rasa, saya rasa KĘnZ'mǝn akan cuba mendapatkan point mereka semula. Ya, betul, tepat sekali. Mereka pastinya ingin mendapatkan imbang balik point mereka kerana ini adalah lower bracket, pusingan kalah mati ya. Wow, yep. Satu mencurikan red buff berlaku di situ ya, Mof. Ya, sangat licik untuk tapi baru orang kata terkejut. Tapi terkejut. Seperti benda yang sama dipikirkan oleh pasukan Reena Reborn untuk counter rotate di situ. Kita nampak, lihat di bawah ada Kufra dan juga Link sedang bermain-main di kawasan jungle. Yap, Reina berjaya mendapatkan red buff ini. Sekarang ini KĘnZ'mǝn cuba dihukum tetapi Reina masih lagi memerlukan level 4 beliau. Oh, first blood didapati Esmeralda melawan dengan Masha. Itu yang saya ingin saksikan daripada pihak KĘnZ'mǝn, menggunakan execute. Execute gameplay. Jangan orang kata, jangan lupa yang dia ada execute. So, barbar je lah, malu apa buat. Ya, betul. Ini yang kita mahukan kerana KĘnZ'mǝn, kita tahu mereka betapa agresifnya pada early game. Invade buff jungle, invade segala benda yang ada di jungle enemy. Sekarang nampak tu, nampak betapa tingginya mekanik seorang Masha mampu berlawan dengan Esmeralda. Wow, asing. Sangat-sangat garang game ni. Beliau berjaya mendapatkan red buff, berjaya mendapatkan kill lagi ke atas Esmeralda sebentar tadi. Terlihat, saya rasa turtle ini akan diambil oleh KĘnZ'mǝn, tetapi kita nak sekarang ini Kufra. Mereka memberikan fokus, di sini tidak bagus sebenarnya. Jangan terlalu mengejar kill, wahai KĘnZ'mǝn ku. Kita perlu fokus untuk mendapatkan objektif, sama ada turtle ataupun turret di sini, KĘnZ'mǝn. Yup, turtle ataupun turret. Jangan fikirkan sangat-sangat untuk kill. Oh, kita ada turtle camp sekali lagi. Saya suka dengan turtle camp ni. Comel lah di situ. Observer kita sangat mantap. Tak, saya nampak di situ eko-eko dia bergoyang di situ. Eko dia bergoyang. Kalau boleh, sekarang ni jangan fikir pasal konten. BGZ cuba mendapatkan kill di bahagian belakang. Masih lagi orang kata war to the pause. Ya, betul, tepat sekali. Tiadanya perbezaan go sekarang ini kerana walaupun KĘnZ'mǝn mendapatkan pendahuluan dengan 2-0, itu hanyalah sekadar kill. Sekarang ni siapa yang akan mendapatkan turtle dan siapa yang akan mendapatkan turret pertama ni akan menggerakkan game ke arah pasukan mereka. Ya, itulah momentum yang mereka perlukan sekarang ini. Satu turret dan mungkin beberapa turtle, tapi sekarang ini asyik cuba lawan dengan Esmeralda. Itu dia, Voluntamon. 1v1 situation, lebih menang kepada Asis sebenarnya kerana beliau boleh isi nyawa. Ya, betul, tepat sekali. Di sini Fit dipaksa untuk memakaikan flicker. Jadi kita tahu yang Fit tidak memakai flicker, tidak boleh dive in ketika Brody melakukan turtle. Tapi namun begitu, Brody masih tidak mahu memulakan turtle. Wah, satu penggunaan. Wow, ini yang kita mahu lihat. Di situ yang kita mahu lihat wombo combo yang kita saksikan di round kedua sebentar tadi. Petang tadi, Mof. Ya, petang tadi. Combo Pickoff dan juga Faramis. Itu yang kita mahu sebenarnya. Seorang tarik, seorang pick off, seorang ikat, hilang lepas kita ambil botol. Seorang ikat, seorang pick off dan dua-dua execute. Itulah yang kita selalu lakukan. Tempest of the day itu tayang lebih baik. Straight kill antara dua kepasukan sekarang. Cuba untuk mendapatkan lasis, gunakan di situ Asif. Itulah kelebihan apabila adanya Masha. Masha boleh lock hero. Dan apa yang saya tahu, penggunaan second skill pada enemy yang tepat dapat lock enemy daripada menggunakan skill. Yap, tepat sekali sekarang ini. Kalau Asi tahu damage dia banyak, apa salahnya gunakan damage itu untuk turret, betul tak, Fox? Betul, tepat sekali. Saya yakin setelah habis plating ini, Asif tidak akan lagi join war. Beliau akan cut lead dan tepat-tepat jika itu lagi play masa yang dibawa. Yap, jika itu gameplay macam yang dibawa, tidak salah untuk Asif push saja turret, fokuskan turret kepada di bahagian top lane. Tapi sekarang ini turtle masih lagi menunggu masa untuk respawn. Betul, tepat sekali. Apa yang saya baru nampak tadi, War X telah pun disiapkan oleh Brody dan Clock of the Sun juga disiapkan oleh Faramis. Jadi dua item penting telah pun dilaksanakan, digandingkan juga dengan Arcane Boon untuk Faramis. Wow,
Ya, arcane boots. Kita ada arcane boots di mana penetration fantasy sangat-sangat menegikkan. Seperti satu kisah apa dilakukan oleh Kingsman sini terlalu overpowered. Tapi overpowered sepertinya ada kaya berbaloi kerana semua nyawa enemy daripada pasukan Reena Reborn amat-amat low di sini. Wow. Kita lihat Reena Reborn dipaksa untuk ke belakang sekarang ni, Fox. Ya, tepat sekali. Jadi top turret saya boleh cakap dengan selamatnya Masha telah pun selesai mengepush. Ya, tepat sekali kerana saya juga pengguna Masha pada masa lalu. Yep. Cerita pasal hanya bisa Masha dulu. Hanya bisa Masha memang satu tournament main Masha je. Satu tournament macam kenal lah hero tu, macam pakai Yuzong lah dulu. Ya, yeah, dulu satu Yuzong. Satu tournament mau main Yuzong ni sampai kena ban. Sampai kena ban, tahu-tahu tak ada hero nak pakai. Tapi sekarang ini Turtle telah pun respawn. Round 2U2 ditutup berkali-kali oleh hasil cubaan untuk 1v1, tetapi berkali-kali SMA ini tidak berjaya. Saya rasa swap lane mungkin lebih bagus. Ya, yeah, swap lane ataupun apa yang boleh dilakukan adalah untuk counter gank. Kerana dengan penggunaan range memakai link, mereka tidak boleh memulakan buff and memulakan turtle sebenarnya. Jadi kalau mau counter gank ke arah Masha adalah lebih baik. Kerana Masha menggunakan execute, jadi tiada escape plan sebenarnya Masha tu. Yep, escape plan tiada. Tapi tiga bar Masha itu juga perlu diberikan perhatian. Mereka perlu fokus at least tiga hero terhadap ni. Cerita tentang fokus Esmeralda Gang tu itu sekali lagi diberikan fokus. Tapi sekarang ini cheesy sekarang. Wow, execute, double execute di situ. Double execute sekali lagi. Combo execute. Saya mendengarkan yang round 2 YouTube marah kepada Damos kerana anda menyuruh dia buka bit lalu dia mati di situ. Mati auto die. Tapi sekarang ini Malif berjaya mendapatkan detail. Healing spree. Sepertinya turret di bahagian bawah itu agak open. Jadi Asi akan pergi ke bahagian bawah. Ya, dia akan pergi ke bahagian bawah. Yang lain akan teruskan defense di sini. Tapi sebab telah membuka akhir daripada seorang yang masih lagi ada. Jadi tiada siapa yang akan mati sia-sia di bahagian tengah tu. Yup, tiada sia-siakan kematian. Tetapi sekarang kita lihat Asih di bahagian bawah cuba-cuba untuk mendapatkan bottom lane, tetapi beginilah gameplay seorang Masha dan juga seorang Sun. Anda tidak boleh mengalihkan perhatian sedikit pun daripada Asih kerana Asih pastinya akan menculik segala turret, segala objektif jika dibiarkan begitu saja. Ya, sekarang ni mereka perlu memberikan fokus terhadap Masha ini. Perlu at least shutdown mungkin sekali dua kali. Jangan bagi dia item apa yang dia nak. Kita perlu tutup Asih ni. Seperti yang saya katakan, inilah yang perlu dilakukan. Counter gank di sini, Tyrant Rage masih lagi tidak lepaskan. Mereka nampak kelibat Sivana di situ. King Apin tahu akan keadaan enemy, jadi segera membackup. Namun apa yang terjadi di bahagian top sekarang, kita lihat yang KSY sudah diberi target last incidenti, dipaksa digunakan untuk mendapatkan kehidupan beliau dan tidak ditanya. Sivana di bahagian tengah menggunakan Kurani Tyrant Rage, penggunaan ultimate Maramis dengan masa yang tepat. Sekarang dia beliau masih lagi hidup. Peluang kot, penggunaan Faramis. Beliau ni saya merasakan memang pengguna global Faramis lah, Moff. Ya, saya juga rasa sebegitu sebab dia dah hidup 3 kali impact ni sekarang ni. Bawa yang bersepah-sepah satu demi satu ditarik sekarang ni. Kuka pulih dia menjadi 2 puan. Dan Asih turut cerut serta dalam fight ni. Hampir Teku menemui kematian tadi. Jika sekiranya Brody kita mempunyai torn apart memory, saya yakin Teku akan jatuh. Yap, yakin saya juga bersetuju. Tapi torn apart memory dia telah pun digunakan ke arah Reddit. Sekarang ni Lord Cam ditunjukkan. Yap, Lord Cam. Lord seakan akan tunggu, di manakah selain aku, di manakah aku. Dia cubaan dia. Oh, wow, tone apart memory damage sangat tinggi di situ sebenarnya. Malif sedar pun online. Adakah mereka nampak kelihatan KĭnZ'mǝn lebih berani di game kedua kerana mereka own di fast start di game ini yang saya katakan, Moff. Ini yang kita tahu, yang kita kenal cara dan corak permainan sebenar KĭnZ'mǝn. Yap, inilah dia KĭnZ'mǝn yang sebenar. Mereka tapi sekarang ini mereka tidak boleh melakukan apa-apa mistake. Jangan bagi Asih ni open sedikit pun tahu kepada beliau.
tu tepat sekali. Asi nampak saja peluang dia akan ambil untuk push to red sekarang ni. KĭnZ'mǝn hanya mengintai di jendela, orang kata, di manakah peluang. Adakah sekarang masa yang sesuai untuk memulakan lot kerana empat daripada pemain pasukan Reena Reborn sudah pun berada di bahagian atas. Asi mengisi kembali nyawa daripada 3 bar di situ. Satu gerakan sekarang ni semuanya terletak kepada mental strategi kedua-dua tim sebenarnya, Mof. Yup, sekarang ni siapa yang lebih laju, siapa yang lebih bijak menentukan dan siapa yang... Oh tapi siapa yang lebih bijak sekarang ini? Wow, itu dia temporal blade digunakan. Wow, 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 wow. Dua berlawan satu di bahagian atas. Asi menang. Asi menunjukkan mechanical skill yang sangat tinggi. Saya yakin kalau anda lihat di mini map sekarang, anda nampak Masha sekarang bergerak ke babak lot. Kerana di situlah objektif seterusnya. Kita tahu Masha mampu menyiapkan lot dalam masa 3 saat saja, Mof. Wow, wow, wow. Itulah turnover yang achievement. Baru sampai dah mampu dah babak lot kita. Kita jangan sebut perkataan tu. Kita cakap lot tu telah slain. Okay, slain. Ya, tempat telah pun diselin lot di sini. Tempat penggunaan Masha yang sangat baik. Dia asi. Wow. Mengapakah tidak dibawa daripada game yang pertama? Tapi tidak mengapa, dia telah bertaubat dan membawa penggunaan Masha yang sangat baik ini. Wow, nampak inilah KĭnZ'mǝn yang kita kenal. Lebih berani, lebih... Wow, terus flicker, execute. Semua digunakan di situ, Mof. Last Insanity bergabung dengan flicker. Menutup teku. Tidak lagi ada teku untuk wave lot ini di bahagian bottom. Ya, betul. Tidak hanya sekadar Last Insanity dan flicker digunakan oleh KSY. King Api secure clean menggunakan execute, Mof. Yup, execute sentiasa ada. Hari-hari masih dengan execute, orang kata. Ya, betul. Apa yang kita lihat, Masha di bahagian atas tidak kisah langsung pun apa yang berlaku di bahagian bottom sekarang ni. Dia hanya menggaru-garu segala turret yang ada di depan matanya. Hamper Oblate sekali lagi digunakan. Tournament memory juga digunakan. Last Insanity memang insane sekali damage yang ada. Turret di bahagian bawah tundang pun asal. Dan di bahagian atas, Mof. Apa yang terjadi sekarang? Reena Reborn berada dalam kekacauan. Kita kenal Reena Reborn yang mempunyai strategi dalam setiap kemasukan yang mereka lakukan. Sekarang ni telah buntu. Ya, kita lihat siapa yang mempunyai momentum di awal game. Team itulah yang akan memegang. Tapi sekarang ni mega team. Oh, tempat memory menurunkan nyawa sekarang. Kieran Revenge. Adakah mereka kemudian masa masuk? Itu dia. Itu yang diperlukan sebenarnya. Faramis punya arti. Lihat. Wow, game kedua dimenangi oleh KĭnZ'mǝn. Benda yang sama terjadi kepada KĭnZ'mǝn di game yang pertama. Mereka lakukan itu kepada Reena Reborn semula. Yup, satu lagi pick objektif hero iaitu Masha. Asi simpan hero ni sampai sekarang. Dia kata inilah masa ni aku terpaksa keluarkan trump card aku. Inilah masa dia. Kita lihat sekarang ini Asih masih dengan KDA 405 mempunyai damage ke output yang paling tinggi. Agak tinggi sebenarnya. Ya, agak tinggi. Tapi apa yang penting sekarang, turret damage 64%, 20,950 dilakukan oleh Asih seorang sahaja. Ya, hampir orang kata majority. Ya, majoriti semuanya dilakukan oleh Asi adalah MVP untuk game ini bagi saya, Mof. Yup, MVP untuk game ini. Adakah Asi akan terus carry kawannya untuk game yang seterusnya? Tetapi kita akan kembali sebentar untuk lihat apakah yang akan terjadi. Musik.